Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timur Asia, EAFF, Dusa Ocai, mengumumkan niat untuk membantu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara. Halo semua pencinta sepak bola, hari ini kita akan mention iaitu pengumuman mengejutkan guys ya, yang mana kita lihat Ketua Umum Federasi AFF iaitu Dusa Ocai iaitu menawarkan bantuan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF guys, iaitu East ASEAN Football Federation guys. Jadi yang mana kita lihat tawaran ini menciptakan berbagai reaksi dan spekulasi lah dalam komunitas sepak bola internasional, yang mana kabarnya iaitu Dusa Ocai dengan yakin menjelaskan niatnya untuk membantu PSSI untuk mengatasi tantangan regional itu guys. Dan tawaran ini mencakup komitmen menjaga keamanan pemain katanya, staf dan pendukung timnas sekali, dan kita lihat serta dukungan teknis dan pendampingan untuk perkembangan sepak bola di So, benarkah penggambaran ini guys? Jadi bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Calon Garuda Team dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Calon Garuda Team. Dan di hujung videonya guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. BROZUL Channel. Ketua Umum Federasi AFF, Dusa Ocai, menawarkan bantuan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Dia yang mau bantu ya? Pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bikin kaget. Ketua Umum Federasi AFF, Dusa Ocai, mengumumkan jaminan keamanan, kemajuan sepak bola Indonesia dan keuangan pasca bergabung. Oh, itu yang dia janjikan ya guys. Jadi kita dengar selanjutnya bagaimana berita sepenuhnya. Federasi AFF, Dusa Ocai, menawarkan bantuan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timur Asia, EAFF, Dusa Ocai, mengumumkan niat untuk membantu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan bergabung dengan EAFF. Wow, dia yang mahu bantu guys ya, untuk Indonesia bergabung dengan itu EAFF ya. Wah, apakah niat dia, apakah tujuan dia, itu yang kita mahu tahu, sebab-sebab dia mahu membantu tu ya. Okey, kita lanjut guys, kita dengar. Pernyataan ini telah menciptakan gelombang besar dalam dunia sepak bola internasional, mengundang perdebatan dan spekulasi yang luas. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh perwakilan media dari berbagai negara, Dusa Ocai menjelaskan niatnya dengan penuh keyakinan. Kami mengakui bahwa PSSI menghadapi tantangan yang serius dalam konteks regional saat ini. Tantangannya serius ya. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan bantuan dan dukungan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF, ungkap Dusa Ocai. Ya, kita lihat bagaimana daripada ketika SEA Games itu hari lagi ya, di Kamboja. Kemudian di Piala AFF kita lihat memang game yang bila Indonesia bermain saja di lapangan, pasti wasitnya pasti ada yang tidak betul lah apa yang dilakukan keputusan wasit untuk menghadiri perlawanan itu. Jika kita lihat daripada keputusan wasit itu dapat mengimbangi perlawanan, pasti tidak akan berlaku pergaduhan, tidak akan berlaku ialah berbagai-bagai kontroversi guys ya, yang kita lihat sebelum ini. Okey, kita lanjut bagaimana dikatakan usai ini membantu untuk Indonesia keluar daripada AFF untuk bergabung dengan EAFF ya. Okey, kita dengar. Menurut pernyataan tersebut, EAFF telah mempersiapkan surat pengunduran diri resmi yang akan dikirimkan kepada AFF, menyatakan niat PSSI untuk mengakhiri afiliasi mereka dengan AFF dan mencari kesempatan baru di bawah bendera EAFF. Begitu. Pernyataan ini diyakini sebagai tanggapan terhadap isu-isu dan kontroversi yang mengelilingi AFF dalam beberapa waktu terakhir. Langkah EAFF untuk membantu PSSI mengatasi situasi tersebut telah mendapatkan perhatian internasional dan dianggap sebagai langkah berani dalam mendukung integritas dan perkembangan sepak bola. Namun, reaksi terhadap pernyataan Dusa Ocai ini bervariasi. Beberapa kalangan menganggapnya sebagai tindakan positif dan solusi yang mungkin bagi PSSI dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Dia apa yang... Jika benar Indonesia mahu keluar daripada AFF itu, ada juga positifnya guys ya. Di sudut lain mungkin ada juga negatifnya ya, tapi kita lihatlah bagaimana. Namun, skeptisisme juga muncul, dengan beberapa pihak mengkhawatirkan implikasi jangka panjang dari perpindahan afiliasi ini. PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tawaran dari EAFF. Namun, berartinya PSSI sendiri pun belum lagi beri keputusan adakah mau keluar benar-benar daripada EAFF ataupun mau bergabung dengan EAFF ya. Para ahli sepak bola dan pengamat internasional telah mulai memperhatikan perkembangan situasi ini dengan seksama. Situasi ini telah mengubah dinamika sepak bola Asia, dan masa depan sepak bola Indonesia kini tergantung pada keputusan dan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI dan dampak dari bergabungnya PSSI dengan Federasi Sepak Bola Timur Asia, EAFF. Ketua Umum Federasi EAFF, Dusa Ocai, mengumumkan jaminan kemajuan sepak bola Indonesia dan keuangan pasca bergabung. Ya? Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timur Asia, EAFF, Dusa Ocai, dengan penuh semangat mengumumkan serangkaian jaminan penting bagi persatuan sepak bola seluruh Indonesia, PSSI, dan Timnas Indonesia setelah mereka bergabung dengan EAFF. Pernyataan ini menyoroti komitmen kuat EAFF untuk memberikan lingkungan yang aman, berkembang, dan berkelanjutan bagi sepak bola Indonesia. Dalam pidato pembukanya, Dusa Ocai menyampaikan, "Saya dengan tulus berbicara atas nama EAFF ketika saya mengumumkan jaminan-jaminan ini kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Kami melihat potensi luar biasa dalam sepak bola Indonesia dan yakin bahwa kerjasama dengan EAFF akan membawa manfaat positif bagi semua pihak terlibat." Ya, ada benar guys kalau kita lihat, karena itu juga EAFF juga rasa seperti tidak mahu melepaskan Indonesia ya, Timnas Indonesia, karena kita lihat apabila perlawanan antara Indonesia dengan mana-mana tim sajalah, tidak kiralah kalau terutamanya kalau semifinal pun final, stadion pasti akan penuh dengan supporter Indonesia. Di situlah keuntungan yang bisa diperolehi oleh EAFF, dan jika itu yang dinampak oleh EAFF, memang kita tahulah supporter Indonesia ni bagaimana ya. Itu yang dimahukan oleh mana-mana federasi ni ya. Itu yang dimahukan, iaitu cuan daripada setiap perlawanan itu. Berikut adalah poin-poin utama dari jaminan yang diumumkan oleh Dusa Ocai. 1. Keamanan dan perlindungan. EAFF berkomitmen untuk menjaga keamanan para pemain, staf, dan pendukung Timnas Indonesia saat berpartisipasi dalam kompetisi dan kegiatan EAFF. Langkah-langkah akan diambil untuk memastikan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman dalam setiap tahap perjalanan dan pertandingan. Yang bisa Indonesia dapat, kemajuan dan pengembangan. EAFF akan memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada PSSI dalam upaya untuk mengembangkan sepak bola di seluruh Indonesia. Ini termasuk program-program pelatihan, pengembangan bakat, dan pendekatan modern dalam manajemen sepak bola. 3. Peningkatan keuangan. Dusa Ocai menegaskan bahwa EAFF akan menyusun kesepakatan keuangan yang adil dan transparan bagi PSSI. Ini mencakup penerimaan pendapatan yang lebih baik dari partisipasi dalam kompetisi dan hak siar, yang diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. 4. Sebentar guys, kalau kita lihat di sini memang apa yang dijanjikan itu banyak ya untuk Indonesia jika bergabung dengan EAFF ya. Banyak, kerana kita tahu jika Indonesia ini masuk di dalam satu federasi ini, bergabung dengan satu-satu federasi ini, kita tahu setiap yang penonton yang datang tu, supporter yang datang untuk melihat tu, itulah keuntungan-keuntungan mereka apabila satu-satu perlawanan ya. Sebab itu banyak federation ataupun yang kita lihat seperti EAFF, iaitu EAFF, dia mahu Indonesia bergabung. Apabila perlawanan Indonesia saja menentang mana-mana pasukan, supporter Indonesia ni akan datang puluhan ribu. Di situlah keuntungan yang bisa didapati. Kalau kita lihat, kalau negara-negara lain kan kurang ya supporter mereka untuk mendukung timnas-timnas mereka. Tapi kita tahu Indonesia ni tidak kira timnas 17 ke, timnas 20, timnas 23 tahun ya, pasti senior lagilah banyak ataupun lagi ramai supporter akan datang. Itu di situlah keuntungan yang diperolehi oleh setiap federasi ini. Itulah kita tahulah sebab-sebabnya ya. Okey, kita lanjut. Transparansi dan pertanggungjawaban. EAFF akan berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Pertanggungjawaban akan diutamakan agar semua manfaat dari kerjasama ini dapat dirasakan oleh seluruh komunitas sepak bola Indonesia. Reaksi dari berbagai kalangan sangat positif. Pemerintah Indonesia menyambut baik jaminan-jaminan ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan posisi sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Para pencinta sepak bola dan penggemar timnas Indonesia menganggap pernyataan Dusa Ocai sebagai langkah maju yang menggembirakan. Namun, seperti dalam setiap perubahan besar, tetap ada pandangan skeptis yang mempertanyakan implikasi jangka panjang dari bergabungnya timnas Indonesia dengan EAFF. Bagaimanapun, pernyataan jaminan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, yang dengan antusias disambut oleh banyak pihak yang berharap akan masa depan yang cerah dalam era baru ini. Di tengah gejolak dunia sepak bola Asia, Federasi Sepak Bola Timur Asia (EAFF) secara mengejutkan mengirim surat kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), menyatakan dukungannya terhadap langkah PSSI untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Isi surat tersebut mengundang perhatian banyak pihak dan menjadi sorotan dalam dunia olahraga internasional. Surat yang ditandatangani oleh Presiden EAFF, Dusa Ocai, merinci pandangan positif EAFF terhadap kemungkinan PSSI bergabung dalam federasi mereka. Kami percaya bahwa PSSI adalah entitas sepak bola yang penting dan berharga dalam komunitas Asia. Tahu mereka ya, mereka pun tahu ya. PSSI ini adalah salah satu orang panggil yang sangat berharga ya dalam Asia Tenggara ini. Karena kita tahu supporternya tu bagaimana. Barbarnya supporter PSSI ni, itu yang apabila satu perlawanan saja, setiap perlawanan itu pasti stadionnya penuh ya, itu. Tetapi mereka mahu cuan, tetapi mereka tidak mahu menjaga hati dan perasaan PSSI. Itu yang masalahnya ya guys ha? Itu yang berlaku setiap perlawanan timnas Indonesia itu. Kami melihat potensi besar dalam kerjasama lebih lanjut antara PSSI dan EAFF untuk mengembangkan dan meningkatkan standar sepak bola di wilayah Asia Timur, tulis surat tersebut. Isu penuh kontroversi yang dituduhkan kepada EAFF dalam surat tersebut merujuk pada tuduhan-tuduhan kecurangan dan praktik-praktik yang meragukan dalam beberapa kompetisi sepak bola regional. EAFF mengklaim bahwa bergabungnya PSSI bersama mereka akan membantu PSSI keluar dari bayang-bayang mafia yang mungkin ada dalam organisasi sepak bola regional yang lebih besar. Reaksi terhadap surat ini bervariasi. Beberapa kalangan mendukung langkah PSSI untuk menggali peluang baru dalam EAFF, sementara yang lain skeptis terhadap motif EAFF dalam mengajak PSSI bergabung. Beberapa analis olahraga berpendapat bahwa EAFF mungkin memiliki tujuan tersembunyi yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan peningkatan sepak bola, namun lebih kepada kepentingan politik dan ekonomi. PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait surat ini. Namun, para ahli memperkirakan bahwa keputusan akhir akan melibatkan pertimbangan yang kompleks mengenai manfaat dan risiko terkait peralihan afiliasi regional tersebut. Apapun hasil dari situasi ini, satu hal pasti, yakni dunia sepak bola di Asia sedang mengalami dinamika yang menarik. Pertanyaan tentang integritas, tujuan, dan masa depan organisasi sepak bola regional pun semakin meruncing. Semua mata kini tertuju pada tindak lanjut yang akan diambil oleh PSSI dan reaksi dari AFF serta EAFF terkait surat yang mengguncang benua Asia ini. Okey, seperti yang semua kita sudah tahu dan apa yang sudah kita reaksikan tadi dalam sebuah pengumuman mengejutkan, iaitu kita lihat Ketua Umum iaitu Federasi AFF iaitu namanya Dusa Ocai menawarkan bantuan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan iaitu EAFF iaitu East ASEAN Football Federation, yang mana kita lihat tawaran ini telah memicu perdebatan dan spekulasi luas dalam komunitas sepak bola internasional guys. Dan apa yang kita reaksikan tadi dalam konferensi Pers International iaitu Dusai menjelaskan niatnya dengan yakin untuk membantu PSSI mengatasi tantangan regional yang dihadapi sekarang ini, yang mana tawaran ini katanya mencakup komitmen untuk menjaga keamanan pemain ataupun staf dan pendukung timnas ataupun supporter timnas sekali guys, dan itu yang memberikan dukungan teknis dan pendampingan untuk mengembangkan sepak bola di seluruh Indonesia. Itu yang dikabarkan dan itu yang dikatakan oleh Dusa itu tadi. Dan apa yang kita lihat juga guys, iaitu reaksi terhadap tawaran ini, iaitu bervariasi dengan beberapa pendukungnya sebagai solusi, iaitu potensial bagi PSSI lah. Sementara itu kita lihat juga guys, yang lain lebih iaitu skeptis terhadap implikasi jangka panjangnya. Dan apa yang kita reaksikan tadi juga guys, katanya PSSI juga sendiri belum memberi tanggapan resmi terhadap tawaran ini, yang mana kita tahu situasi ini telah menciptakan ketegangan dan dinamika yang menarik dalam dunia sepak bola Asia sekarang ini. Dan sekarang ini guys, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PSSI dan reaksi dari EAFF terhadap tawaran yang mengetarkan dunia sepak bola Asia sekarang ini. Jadi guys, bagi anda yang pendukung sepak bola Timnas Indonesia, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung BROZUL Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan BROZUL Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada BROZUL Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys. Assalamualaikum. Bye-bye.